Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali muhammad. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah masih berkenan memberi kita umur dan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir melangkahkan kaki kita di masjid yang kita muliakan ini untuk menghadiri sholat subuh secara berjamaah dan insya Allah sambil menunggu masuknya waktu syuruq kita isi dengan melanjutkan kajian kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tujuan penciptaan kita yang tidak lain adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa proses penciptaan manusia dan jin itu adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ibadah itu menjadi tujuan dari penciptaan kita, berarti tujuan itu adalah tujuan yang berjangka panjang. Ya, karena kebahagiaan dan keselamatan yang sebenarnya akan kita raih itu adalah kebahagiaan yang sifatnya abadi, ya, tidak semu dan tidak sementara. Tapi keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat abadi, di mana nanti di situ kita akan hidup yang tidak pernah lagi selesai, tidak seperti dengan kondisi dan keadaan kita sekarang ini. Ya, walaupun kita bahagia, merasa senang, tapi suatu saat kita akan selesai dari semua itu. Nah, inilah cara kita membandingkan kebahagiaan sementara atau biasa disebut dengan kebahagiaan duniawi dengan kebahagiaan ukhrawi, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, hadirin sekalian, semua tuntunan di dalam ajaran agama ini termasuk syariat, akidah dan akhlak yang menjadi ajaran inti dari agama kita, itu bertujuan untuk yang kedua itu, ya, bertujuan untuk kebahagiaan, keselamatan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Ya, makanya hampir semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam agama ini selalu janji Allah itu untuk di sana, bukan di sini. Ya. Salat,
zakat, puasa, sedekah, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, hampir sedikit sekali kita temukan pahalanya itu pahala yang bersifat duniawi, tapi semua berorientasi kepada akhirat. Ya, sampai-sampai dua sholat, dua rakaat sholat sunnah subuh kita tadi itu Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dua rakaat sholat fajar itu, sholat sunnah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti enggak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih menjanjikan yang Allah janjikan buat kita untuk suatu kehidupan nanti yang tidak berkeabadian. Itulah yang disebut dengan kehidupan terakhir. Makanya disebut dengan yaumul akhirah. Ya, karena itu kehidupan terakhir. Tidak ada lagi proses yang akan kita jalani setelah hari itu. Nah, makanya dunia ini, kehidupan dunia ini disebut dengan fana, kullu man 'alaiha fanin. Ya, karena sifatnya sementara. Baik, Bapak Ibu sekalian, setidaknya dalam pandangan para ulama kita ada tiga kategori manusia jika dihadapkan kepada dua proses kehidupan tadi itu. Apakah kehidupan yang pertama ini atau kehidupan yang terakhir nanti? Yang pertama, pandangan sebagian manusia itu ada memang yang selalu pandangannya menuju ke sana. Sehingga apapun yang dia lakukan di tempat yang sementara ini, tapi muaranya dan ujungnya dia bercita-cita selalu ke sana, ke akhirat. Sehingga apapun yang dia lakukan itu semua akan menjadi semacam jembatan saja. Ya, apapun yang dia miliki maka itu dia anggap sebagai jembatan saja. Atau kalau dalam istilah agama kita itu adalah wasilah. Ya. Jadi kalau kita ingin menghadap presiden kan tidak bisa kita langsung menghadap begitu saja. Pasti ada protokoler. Protokoler itu bukan tujuan kita, tapi itu hanya wasilah saja untuk ketemu. Sama dengan tujuan utama kita, yaitu bertemu dan menghadap Allah nanti di hari kemudian. Dan memang ada jaminan dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang nanti yang dianggap selamat itu akan bertemu Allah langsung. Ya, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Kita akan melihat Allah. Nah, proses untuk sampai ke sana di sini, di dunia ini. Maka apapun yang menjadi bagian dari dunia ini itu hanya berupa wasilah. Jadi kalau kebetulan Allah memberikan amanah kepada kita berupa harta, maka itu juga wasilah. Karena jika harta itu dikelola dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah, ya, maka itu jalan menuju kepada Allah. Jika jabatan itu dikelola dengan baik, amanah, kita jujur menjalankannya, maka itu merupakan wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat banyak yang kita tahu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah memberikan harta dan jabatan kepada bermacam-macam manusia. Ya, ada yang berpikiran pendek, ada juga yang berpikiran panjang.
ya, seperti Fir'aun, Namrud, ya, karena saking besarnya kekuasaan yang dia miliki, seolah-olah untuk menyatakan diri sebagai manusia saja itu sudah tidak layak, sehingga dia harus mengatakan dirinya lebih dari itu. Sehingga Fir'aun pun dengan kekuasaan yang sangat besar itu tidak cukup menjadikan dia sebagai manusia biasa. Dia ingin menanggalkan identitas itu, kemudian mengganti identitasnya menjadi sebagai Tuhan. Ya, itulah dia katakan dalam Al-Quran, Qala ana rabbukumul a'la. Nah, apakah manusia modern ada yang seperti itu? Ya, ada juga mungkin yang menganggap dirinya sebagai penguasa, Tuhan, seperti Tuhan, sehingga menganggap orang yang tidak punya apa-apa itu seperti hamba, budak dan sebagainya. Nah, bagi seorang yang memiliki obsesi akhirat, tentu semua itu enggak ada apa-apanya. Maka kita lihat tidak ada apa-apanya kekuasaan Fir'aun dibanding kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yang hampir semua bahasa binatang itu dia mampu untuk ya memahaminya. Tapi apakah Sulaiman durhaka kepada Allah? Apakah Sulaiman menganggap dirinya sebagai Tuhan? Apakah Sulaiman menganggap dirinya tidak akan pernah mati untuk selamanya? Tidak. Dia tetap menjadi seorang hamba yang saleh. Di hadapan Allah tetap merasa tidak ada apa-apanya. Ya, karena apa yang dimiliki saat itu hanya titipan dan merupakan wasilah untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, hadirin sekalian, apa yang ada di dunia ini ya hanyalah untuk sarana mencapai tujuan penciptaan kita. Jadi kalau seorang hamba Allah tidak memahami benar asas dan tujuan penciptaannya, maka tidak mungkin dia akan berbuat untuk akhirat. Ya, tidak mungkin dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ya, karena pangkal dari semua apa yang kita inginkan di akhirat itu adalah liya'budun tadi itu. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu itulah yang kita dapatkan dalam syariat agama kita yang tidak pernah habis kita pelajari. Ya. Yang tidak pernah tuntas kita pelajari. Walaupun berbagai macam ilmu sudah diajarkan oleh ulama-ulama dan guru-guru kita di tempat ini, tapi kita tidak pernah merasa cukup apa yang mereka sampaikan. Karena memang Allah mengibaratkan ayat-ayat Allah itu seperti lautan. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis apa yang ada di balik ayat-ayat Allah itu, lanafidal bahru, maka air laut itu akan kering sebelum tuntas menulis apa yang ada di balik ayat-ayat Allah itu. Ya, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kita datangkan laut yang seperti itu lagi untuk diambil airnya sebagai tinta, juga belum cukup. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ilmu agama ini lautan. Sehingga kalau kita membuka buku tafsir, itu akan ada puluhan cara pandang ulama memahami Al-Quran dan tidak pernah tuntas. Nah, itulah sebabnya sebagai bagian dari
mungkin petunjuk Allah, nur Allah kepada kita, tidak pernah kita merasa cukup dengan ilmu agama ini. Ya, walaupun mungkin di tempat ini hampir setiap hari agama Allah itu dikaji dari berbagai segi dan sumber dan narasumber yang berbeda, tetap saja ada sesuatu yang baru dan belum kita ketahui. Nah, dari sekalian, yang ketiga, cara menuju akhirat itu dengan tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tapi dunia itu harus ada di dalam genggaman. Tidak menjauhkan diri juga dari dunia dan juga tidak jauh dari orang lain. Jadi bukan berarti kita semata-mata mencari akhirat lalu kita tinggalkan dunia ini. Kita tidak mau peduli dengan dunia ini. Ya, nanti kalau tidak ada orang Islam yang kaya, siapa yang mau membantu orang-orang miskin itu? Ya, nanti kalau tidak ada orang Islam yang punya jabatan, maka siapa yang akan melindungi orang-orang Islam yang lemah? Maka itu diperlukan. Hadirin sekalian, inilah karakteristik orang yang pertama dalam pandangan ulama kita. Jadi ada orang yang semata-mata terobsesi yang bertujuan hidup itu hanya akhirat semata. Di mana ciri-cirinya, pertama dunia menjadi jembatan ke akhirat. Yang kedua, apa yang ada di dunia ini hanya sarana untuk menunjukkan bagaimana dia paham tujuan penciptaannya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menjadikan apa yang ada di dunia ini dalam genggaman, dia yang mengatur, bukan dia yang diatur oleh dunia. Bukan dunia yang harus mengatakan kamu boleh sholat, kamu enggak, gitu ya. Sekarang kamu boleh sholat, besok enggak, itu bukan seperti itu. Tapi kita yang harus mengatur. Yang ketiga, terobsesi menginginkan akhirat itu tidak berarti harus meninggalkan dunia atau tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, hadirin sekalian, yang dirahmati oleh Allah, kalau yang terjadi sebaliknya, ada orang yang tertutup matanya dengan akhirat. Ada orang yang tidak pernah membayangkan kehidupan akhirat itu. Bahkan tidak percaya dengan hari akhirat. Makanya kita orang Islam ini dididik, diajari bagaimana percaya akhirat. Dan itu bagian dari salah satu rukun di dalam agama ini. Iman kepada hari akhirat. Karena kalau kita tidak percaya dengan hari akhirat, maka kita tidak akan pernah berikhtiar beribadah untuk akhirat. Ya, karena pandangan, cita-cita dan tujuan kita berakhir di dunia ini. Dan memang ada orang seperti itu, kata ulama kita. Tertutup akhiratnya dan hanya menjadikan apa yang ada di dunia ini menjadi tujuan final. Tujuan akhir dari segalanya. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang seperti itu? Pertama, lupa total terhadap akhirat. Lupa total terhadap akhirat. Karena dia lupa total terhadap akhirat, dia tidak pernah lagi membayangkan bahwa ada azab di akhirat. Tidak percaya lagi bahwa ada kehidupan di sana, ada kehidupan baik, ada kehidupan buruk. Ada neraka, ada surga. Karena dia menganggap disinilah surganya. Ya, lupa total terhadap akhirat. Maka apa yang terjadi, hadirin sekalian? Kalau di dalam agama kita ada halal dan haram, mereka tidak paham dengan halal dan haram itu. Kalau di dalam agama kita ada perintah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan sebagainya, dia tidak peduli itu. Bahkan dia tidak kenal apa itu hukum-hukum seperti itu. Lupa total. Ya, karena matanya sudah tertutup, lupa total dengan akhirat, yang ada hanya dunia saja. Yang kedua,
lupa kalau dunia ini hanya sarana dan apa yang di dalamnya itu hanya sarana untuk mencapai penciptaan. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kan ini ajaran Allah bahwa kalau di hadapan kita sebagai seorang muslim ini ada dunia dan ada akhirat, bagaimanapun kehidupan akhirat itu aula, lebih baik, lebih utama kita dahulukan daripada dunia ini. Yang ketiga, yakin semua sarana dunia tujuan final penciptaan mereka, lalu menyembahnya. Lalu menyembahnya, meletakkan di hatinya dan menghabiskan seluruh usia untuknya. Ya, makanya kita akan melihat orang-orang yang diperhamba oleh harta. Tidak lagi ingat Tuhannya, tidak lagi ingat hubungan sesama manusia, tidak lagi tahu identitasnya sebagai seorang muslim karena tujuan harta. Maka banyak orang yang memutus tali persaudaraan sesama keluarga karena harta. Banyak orang yang memutus hubungannya dengan Allah karena harta. Banyak orang yang memutus hubungannya dengan agamanya, keluar dari agamanya karena harta. Itu orang-orang yang diperhamba oleh harta, oleh dunia. Karena kalau itu diletakkan di dalam hati, maka semua akan menjadi tujuan. Dan habis usia itu dipangkas hanya untuk tujuan itu. Nah, hadirin sekalian, mungkin kita ingat bagaimana Qarun yang dikuasai hatinya oleh harta. Walaupun sebenarnya hartanya itu sangat banyak, tapi dia melupakan sumber harta itu. Ketika masih susah datang kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah agar diberikan rezeki. Ya, kalau Nabi yang mendoakan, ya diterima oleh Allah. Maka menjadilah dia seorang yang sangat kaya, sehingga untuk membawa kunci brankas hartanya saja dalam sebagian sejarah disebutkan itu perlu ada 100 onta untuk mengangkut kunci-kunci itu, saking banyaknya. Tapi ketika diminta untuk mengakui siapa yang berikan harta itu, dia mengatakan bahwa harta ini saya peroleh dengan hasil jerih payah saya. Sayalah yang bekerja keras siang malam, ya, dan tidak ada campur tangan Tuhan dalam harta ini. Ini contoh orang-orang yang buta hatinya, yang dibutakan oleh akhirat, sehingga dia merasa pencapaian itu itulah puncak dari segala apa yang dia inginkan saat itu. Sama ketika Fir'aun memproklamirkan diri sebagai Tuhan, itu kan mengabaikan bahwa ada pencipta selain dirinya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada jenis manusia yang ketiga. Kalau yang pertama akhirat semata, yang kedua dunia semata, yang ketiga ini tidak jelas statusnya. Tidak jelas apakah dia berada di kelompok pertama atau berada di kelompok kedua. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa enggak jelas? Pertama, karena orang ini ada kalanya menyembah syahwat, memperturutkan hawa nafsunya, dan ada kalanya menyembah Allah. Jadi kalau datang waktunya ibadah, ibadah. Kalau datang waktunya berbuat maksiat, ya bermaksiat. Kalau dia bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, dia ikut tidak sholat. Iya. Kalau dia ketemu orang-orang yang sedang minum, berjudi, dia juga ikut.
Tapi ketika ketemu jamaah al-akhbar, dia juga ikut ngaji sholat. Nah ini gak jelas. Di dalam agama itu tidak boleh mencampur adukkan seperti itu. Karena yang namanya kebatilan dan kebenaran tidak boleh memilih dua-duanya. Ya, harus kita memilih salah satunya. Makanya ketika kita memilih salat, maka kita harus berkomitmen meninggalkan semua larangan Allah, semua perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itulah kenapa Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan innas salata tanha anil fakhsyai wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya ketika kita memilih berkomitmen menempuh jalan Allah, mengikuti kebaikan, menempuh jalan orang-orang yang salat menyembah kepada Allah, maka konsekuensinya adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar harus dijauhi. Nah, ketika itu dicampur adukan, sehingga menjadi tidak jelas status kita di hadapan Allah. Kita ini ahli taat atau ahli maksiat. Nah, yang kedua, orang seperti ini biasanya tidak kokoh di jalan yang lurus. Tidak konsisten. Ya, tidak istiqomah. Ya, karena dia tidak bisa menetapkan dirinya apakah saya ini murni orang baik atau murni orang jahat. Ya, padahal Allah butuh komitmen. Allah butuh kepastian pilihan dari kita. Nah, makanya di dalam surah Asy-Syams itu kan Allah memberikan kita pilihan memang. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah tidak mewajibkan kita memilih, tapi kita harus memilih apakah jalan takwaha atau jalan fujur. Ya, tapi Allah memberikan gambaran di belakang, yang memilih jalan takwaha, ya, maka dia akan beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Tapi yang memilih jalan keburukan, maka dia telah rugi. Wa qad khaba. Nah, hadir sekalian, Yahya bin Mu'adz, seorang ahli hikmah, dikenal bijak dan suka memberi nasihat di zamannya. Yahya bin Mu'adz, seorang ahli zuhud, pernah berkata mengomentari tiga kategori manusia tadi itu, beliau mengatakan kelompok pertama itu adalah orang sukses, kelompok kedua adalah orang celaka, dan kelompok yang ketiga adalah orang yang dalam kondisi kritis. Jadi kategori pertama tadi yang selalu bertujuan akhirat dan apa yang ada hanya jembatan dan sarana saja, maka itu adalah ciri-ciri orang sukses. Yang sebaliknya adalah orang yang celaka. Kenapa dia celaka? Karena pikirannya pendek. Dia tidak berpikir apa yang akan terjadi setelah dunia ini. Kemudian orang yang ketiga ini adalah orang yang dalam kondisi sedang kritis. Ya, bisa hidup kembali, bisa mati. Bisa selamat, bisa binasa. Kalau dia kembali ke jalan yang benar, kembali menentukan pilihan yang baik, maka dia akan selamat. Ya, tapi kalau dia tidak kembali, maka dia akan selesai. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam banyak hadis itu banyak standar akhirat versi Rasulullah, di mana Rasulullah itu memberikan banyak sekali gambaran di dalam hadis bagaimana keharusan kita selalu memilih akhirat. Ketika sahabat dan Nabi sedang duduk-duduk
Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, dan bapak ibu mungkin sering mendengarkan hadis ini. Nabi kan bertanya, kalian tahu enggak siapa orang-orang yang bangkrut nanti di hari kemudian? Atadruna mal muflis? Ya, sahabat karena pandangannya duniawi, ya, langsung menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta dan tidak punya apa-apa lagi. Itu orang bangkrut. Nah, jadi dari sini kita lihat bagaimana pandangan sahabat itu melihat kebangkrutan itu dari sisi duniawi saja. Karena tolak ukurnya adalah harta. Maka ketika seseorang yang tadinya punya harta habis, punya jabatan selesai, maka dianggaplah dia orang bangkrut. Itu dalam pandangan sahabat. Dan itulah standar duniawi kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan para sahabat itu yang menilai kebangkrutan itu hanya dari sisi duniawi. Lalu kemudian Rasulullah meluruskan dari sisi akhirat. Ya, dikatakan bahwa nanti yang dimaksud orang-orang yang al-muflisun itu, bangkrut itu, kata Rasulullah, nanti yang datang diperhadapkan di hari kemudian tidak membawa apa-apa lagi. Padahal tadinya ada pahala sholat dia bawa, ada pahala sedekah dia bawa, ada pahala sholat dia bawa, ada pahala zakat dia bawa, ada pahala haji dia bawa, dan sebagainya. Lalu kemudian kata Rasulullah, yang membuat mereka itu bangkrut adalah karena munculnya orang-orang yang banyak tunggakan kepadanya, banyak sangkutan. Muncul orang-orang yang pernah dia zalimi, pernah dia caci, pernah dia bunuh, pernah dia ambil haknya secara tidak halal. Lalu orang-orang ini menagih. Karena ini pengadilan akhirat, ya, akan ditagih semuanya. Maka diambillah tadi pahala-pahala itu yang susah payah dia lakukan bertahun-tahun, mengoleksi pahala sholat, pahala puasa dan sebagainya. Datang orang menuntut, diambillah pahala itu untuk membayar. Habis pahala sholat, diambil pahala puasa. Habis, diambil pahala yang lain. Sampai dia tidak punya lagi tabungan pahala, tidak tersisa. Nah, inilah kebangkrutan yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini bangkrut masih bisa bangkit, tapi kalau di sana bangkrut, di mana kita bisa bangkit? Tidak ada lagi waktu untuk berusaha, berikhtiar, enggak ada lagi, sudah lewat masanya. Dunia itu sudah dibelakangi. Dunia sudah dibelakangi, bukan lagi dijalani waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan itulah kebangkrutan itu. Nah, setelah habis dipakai membayar tunggakan itu, ya, maka imbalannya adalah dilempar masuk ke dalam neraka itu. Itu versi akhirat menurut Rasulullah. Nah, maka di dalam agama ini, hadirin sekalian, kita diajari akhlak untuk tidak mengganggu orang lain, ya. Tidak mengambil harta orang lain. Maka di dalam Islam itu diharamkan pencurian, diharamkan perampokan dan sebagainya, untuk mencegah umat itu untuk tidak mengambil harta orang lain, ya. Diharamkan mencaci maki orang lain. Makanya dalam Islam itu tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, bahkan mengatakan ah saja kepada orang tua enggak boleh. Karena ada akhlak yang harus dijaga. Wala takul lahuma uffin. Nah, kemudian jangan semena-mena kepada orang lain. Ya, karena biasanya kalau seseorang merasa lebih daripada orang lain, lebih duit, lebih tinggi posisi, itu cenderung melakukan kesemena-menaan. Kesemena-menaan itu disebut dengan kezaliman. Hati-hati
kalau kita melakukan itu dalam posisi sebagai orang zalim dan di bawah kita orang yang terzalimi, ya minimal yang kita takuti itu doanya orang yang terzalimi. Doanya, karena doanya kan terkabul itu orang-orang dizalimi itu. Kemudian yang kedua di akhirat nanti, jangan sampai kezaliman kita itu menghabiskan tadi tabungan-tabungan kita itu. Karena kita ditagi nanti di akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, ada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang sangat kaya dulu di Mekah. Sangat kaya. Ketika beliau berhasrat untuk hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harta-hartanya dan aset-aset yang dimiliki oleh Suhaib Ar-Rumi ini dirampas dan disita oleh orang-orang Quraisy itu. Dan tidak boleh membawa apa-apa ke Madinah. Ya, hartanya disita. Sesampai di Madinah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suhaib adalah orang yang sangat beruntung. Nah, kalau kita melihat pandangan dunia, Pak, Suhaib ini adalah orang yang paling rugi. Ya, kalau orang melihat dunia saja, pasti orang akan mengatakan bodoh banget ini Suhaib. Dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan asetnya untuk pilihan yang tidak jelas. Nah, tapi ketika sampai di Madinah, seolah-olah Rasulullah ingin menguatkan hatinya Suhaib ini, seorang kaya raya yang hartanya disita dan dirampas oleh orang-orang Quraisy itu karena memilih hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah mengatakan, beruntung Suhaib. Beruntunglah Suhaib. Nah, di sini lagi-lagi Nabi ingin meluruskan persepsi kita tentang akhirat ini. Bahwa ketika Rasulullah melihat Suhaib ini beruntung, beliau lihat dari sudut pandang akhirat. Bahwa sebenarnya Suhaib ini telah memilih Allah dan Rasulnya dan memilih untuk meninggalkan dunia yang dia miliki. Dan tidak ada pilihan yang terbaik bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba yang baik itu ketika memilih jalan Allah dan Rasulnya. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita melihat dari sisi akhirat, Suhaib ini sebenarnya telah dibebaskan dari tanggung jawab dunia itu. Dia sudah tidak lagi nanti repot menjawab pertanyaan Allah ketika ditanya tentang harta yang dia miliki itu. Karena semuanya sudah disita oleh orang-orang Quraisy itu. Jadi hadirin sekalian, tapi kalau dalam pandangan kelompok yang kedua tadi, orang-orang yang hanya berorientasi dunia, ya Suhaib ini orang bodoh. Suhaib ini orang dungu. Suhaib ini orang goblok. Masa dia pilih tinggalkan hartanya? Dia pilih tinggalkan asetnya ke Madinah yang tidak punya apa-apa itu. Nah, tapi dalam pandangan akhirat yang disampaikan oleh Rasulullah, justru sebaliknya Suhaib ini memilih jalan yang baik, dan dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Hadis ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadirin sekalian, ada lagi seorang ahli zuhud, ya, seorang yang dikenal ahli hikmah, namanya Ibrahim Adham, ya, rahimahullah. Beliau ini termasuk orang yang zuhud, banyak menasihati saudara-saudaranya waktu itu. Beliau ini pernah mengatakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah kecuali yang ngasih itu adalah orang kaya.
Beliau mengatakan, saya tidak akan menerima hadiah pemberian kalau yang ngasih itu bukan orang kaya. Lalu datanglah seseorang yang mengaku kaya, ingin memberi sebuah jubah kepada Ibrahim Adham ini. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau menerima pemberian itu kecuali jika Anda seorang kaya. Kata orang itu, saya orang kaya. Lalu ditanya oleh Ibrahim, berapa jubah yang kamu punya sehingga kamu berani berikan kepada saya? Kata orang itu, saya punya 2000 jubah. Ya, kalau punya 2000 baju, itu berapa lemari itu, Bu? Ya, kaya ya. Ya, kita saja mungkin enggak sampai 100, butuh 4 lemari di rumah itu. Ini 2000. Nah, Ibrahim mendengar jawabannya 2000, bertanya lagi kepada orang itu. Kamu sekarang punya 2000 jubah. Kamu masih butuh enggak lebih dari 2000? Kata orang itu, iya. Kalau bisa saya punya 4000 lagi jubah. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu kamu orang miskin. Kamu bukan orang kaya. Ya. Kenapa kamu miskin? Ternyata kamu masih lebih butuh. Kamu masih butuh lebih banyak lagi daripada saya. Kalau begitu saya tidak mau menerima pemberian Anda. Karena Anda orang miskin yang masih butuh sangat banyak lagi jubah. Nah, hadirin sekalian, ini pandangan dari seorang Ibrahim bin Adham, bahwa ingin meluruskan pandangan, apa namanya, pandangan kita terkait dengan kemapanan. Iya. Bahwa kemapanan itu yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah tidak merasa butuh lagi. Ya, makanya mungkin kita pernah dengar hadis Nabi bahwa laisal ghina ginal mal walakinnal ghina ginan nafs, bahwa bukanlah kemapanan itu, kekayaan itu yang memiliki karena banyaknya harta, tapi karena kaya jiwa itu. Ini yang diajarkan Ibrahim ini kepada orang itu, bahwa ketika Anda masih selalu merasa butuh dan butuh, tidak pernah puas dengan apa yang ada, maka sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat susah, terbelunggu oleh kebutuhan, terbelunggu oleh keinginan. Nah, kenapa kalian butuh lebih banyak lagi? Kenapa kamu butuh seperti itu? Karena kalian masih selalu melihat dunia ini bagian dari sesuatu yang harus kalian miliki. Ya. Makanya di dalam agama ini kita diajari sifat dan akhlak yang disebut dengan al-qana'ah. Al-qana'ah. Ya, kalau dulu di pesantren itu ada kitab namanya Al-Mahfuzat. Itu di dalamnya ditulis al-qana'atu kanzun. Al-qana'atu kanzun. Bahwa qana'ah itu adalah gudang. Karena itu puas, kepuasan. Selalu puas dengan apa yang ada. Selalu menerima apa yang ada. Dan selalu bersyukur apa yang ada. Nah, makanya disebut kanzon, gudang. Karena ketika seseorang puas, maka di dalamnya itu ada kepuasan, ada penerimaan, ada kesabaran, ada kesyukuran, gitu ya. Ada rasa terima kasih kepada Allah dan sebagainya. Makanya kebaikan-kebaikan ini berkumpul banyak di dalam sifat qana'ah itu, maka disebut dengan kanz. Ya, disebut dengan gudang. Karena di dalamnya ada gudang kebaikan yang sangat banyak. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ini, bahwa kemapanan yang sesungguhnya adalah ketika kita puas menerima apa yang ada dan tidak terlalu mengejar apa yang tidak ada di tangan.
tangan kita. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup saya kira karakteristik sesungguhnya orang yang berorientasi akhirat itu, pertama selalu sedih karena akhirat. Ya. Kenapa sedih karena akhirat? Karena selalu dihantui jangan-jangan saya belum pantas menjadi penduduk akhirat. Jangan-jangan saya ini masih pantas menjadi penduduk dunia saja. Yang kedua, kenapa sedih dengan akhirat? Selalu merasa ibadah yang dia sudah lakukan, persiapan yang dia sudah lakukan hingga saat ini, dia selalu merasa tidak cukup, sehingga dia sedih, jangan-jangan ini tidak cukup menolong saya nanti. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan hingga hari ini belum cukup untuk menolong saya nanti di akhirat untuk bertemu dengan Allah. Sedihnya di situ. Ada kalanya juga orang bersedih karena terlambat mempersiapkan diri untuk akhirat, sementara dia merasa umurnya sudah uzur dan sebagainya. Itu hari-hari yang dilalui oleh orang-orang yang selalu terobsesi dengan akhirat, selalu merasa sedih karena memikirkan akhirat. Jangan-jangan. Padahal dalam pandangan kita, orang itu sudah sangat taat, orang itu sudah sangat rajin beribadah, orang itu sudah bagus sekali sholatnya, orang itu sudah banyak sekali sedekahnya. Ya. Tapi yang bersangkutan selalu merasa sedih karena selalu merasa jangan-jangan. Gitu ya. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang selalu terobsesi dengan akhirat. Yang kedua, selalu mengadakan muhasabah, evaluasi diri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ya. Kalau Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisaplah diri kalian sebelum nanti dihisap dengan hisap yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap mukmin itu diminta untuk selalu melakukan muhasabah setiap hari, bahkan setiap saat. Taruhlah kita memanfaatkan kondisi situasi sebelum tidur. Bertanya saja kepada diri kita, bagaimana ibadah saya hari ini? Sholat saya hari ini bagus enggak ya kualitasnya? Khusyuk enggak ya? Ya, cara wudu saya hari ini bagus enggak ya? Gitu. Ya. Hari ini saya sudah sedekah belum ya? Gitu. Itu selalu melakukan muhasabah. Nah, makanya sering saya sampaikan di sini bahwa ada ulama itu yang sengaja menggali lubang di dalam rumahnya seperti liang lahat. Dan dia tidak bisa tidur kalau dia tidak lihat dulu lubang itu. Kalau kita kan sebaliknya. Iya kan? Kalau ngelihat liang lahat sebelum tidur, kira-kira ibu bisa tidur enggak? Enggak. Yakin saya enggak bisa tidur. Tapi ulama ini tidak bisa tidur kalau tidak ngintip. Kenapa? Karena dia ingin meyakinkan dirinya, saya siap enggak masuk di sana. Ketika dia merasa siap, enak tidurnya. Enak tidurnya. Tapi kalau dia merasa tidak siap, enggak bisa tidur. Nah, makanya orang-orang yang tidak bisa tidur habis melihat liang lahat itu, nah, orang yang tidak siap masuk ke sana. Nah, itu cara mereka mengevaluasi diri mereka. Nah, bagaimana dengan cara kita? Apa yang kita lakukan? Tidak mesti juga Bapak Ibu menggali lubang di rumah. Yang ada nanti malah kabur semua penghuni rumah. Ya. Yang ketiga, selalu beramal untuk akhirat. Ya, jadi apapun aktivitas kita Bapak Ibu sekalian, selalu niatkan untuk akhirat. Kita niat keluar dari rumah mau ke kantor bekerja, niatkan ya Allah saya keluar rumah menuju ke kantor mencari rezeki yang halal dengan harapan harta itu saya pakai untuk menghidupi keluarga saya, berimpak untuk orang lain, membantu orang lain dan sebagainya. Itu cita-cita yang sangat mulia. Kalau ingin semua berakhirat. Dan terakhir Bapak sekalian,
Terenyuh melihat pemandangan kematian. Terenyuh melihat pemandangan kematian. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kafa bil mauti wa iza. Ya. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Nah, makanya kalau kita lagi sedang mulai bandel-bandel lagi atau susah sadarnya, coba diajak-ajak ke kuburan orang seperti itu. Iya. Ajak-ajak ke kuburan, tamasya ke kuburan. Mudah-mudahan dia sadar keluar dari kuburan. Bersyukurlah orang-orang yang tinggal di Al-Akhbar ini. Setiap hari melewati kuburan. Saya aja hanya sekali-sekali ke sini, langsung sadar saya gitu. Ini kiri kanan, Masya Allah. Iya, ajak ke kuburannya tamasya. Makanya dulu Nabi melarang kita ziarah ke kuburan. Karena ke kuburan itu hanya untuk minta-minta. Nah, tapi ketika sudah mulai kuat Islam, iman juga sudah mulai bagus, ala fazurwa. Sekarang kalian ke kuburan ziarah. Nah, ke kuburan itu bukan selfie-selfie. Bukan nyiram-nyiram gitu aja. Kita merenung di sana. Bahwa gimana seandainya nanti suatu saat saya juga yang disiram seperti ini. Saya yang ada di bawah batu nisan ini. Insya Allah biasanya, Bapak sekalian, hati-hati yang keras itu biasanya melunak. Melunak. Nah, makanya terenyuh melihat kematian. Saya pernah sampaikan bahwa ada orang yang tidak mau melihat perempuan lewat depan rumahnya pakai hitam-hitam dulu. Karena dia merasa kalau orang pakai hitam itu mati lagi. Nah, ajak. Jadi kalau ada yang bandel-bandel, sering-sering ajak tamasya ke kuburan. Insya Allah hatinya akan lembut. Karena Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti wa iza. Dan itulah karakter orang-orang yang selalu terobsesi dengan akhirat. Sedih karena akhirat, melakukan muhasabah, selalu beramal untuk akhirat, dan selalu terenyuh ketika menyaksikan dan mendengarkan kematian. Saya kira cukup, Bapak sekalian. Pengajian dan kajian kita untuk subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.